Iya sayang, aku baru beli bunga yang tumbuhnya. Kamu tahu nggak, aku tuh sebenarnya tuh nggak suka bunga yang kayak gini. Sukanya kayak mana? Bunga bang. Waduh, cicilan ini urusannya. Sayang, kami tuh makin hari makin gimana ya? Kami tuh adalah sesuatu loh. Oh ya? Iya, sesuatu yang selalu aku perbincangkan sama Tuhan. Kamu tau gak sih, setiap hari itu kamu tuh selalu ada di pikiran aku terus. Ya ampun, sayang seandainya kamu gak pakai sepatu, saya mau ngeliat lapak kaki kamu. Kenapa emang? Mau ngeliat calon surga anak-anak kita nanti dong. Eh kamu katanya jago nyanyi ya? Oh dikit-dikit. Kalau kamu maksa ya aku nyanyi, terpaksa. Ada lagu spesial gak? Ada dong. Apa tuh? Cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya, hanya untuk kamu. Oh ya ampun. Anugerah tapi, ini namanya. Tapi kamu tahu kan aku tuh cinta sama kamu tapi. Kenapa sayang? Aduh. Oh jadi kayak gini. Tapi kan kamu tahu gak direstuin. Ya udahlah. Orang tua aku gak suka sama kamu. Ada caranya sayang. Apa? Racun aja orang-orang. Biar cepet lah ya. Terus aku harus gimana dong? Kita harus cari akal, ambil hatinya. Berarti kamu harus ketemu dong sama orang tua aku. Nah. Kamu harus ngomong sama dia, kamu harus meyakinin kalau misalkan kamu tuh bener-bener serius sama aku, bener-bener sayang. Bukannya aku gak mau sayang, saat ini aku belum siap gitu loh. Karena tabungan aku masih kecil. Nantilah kalau cicilan aku udah lunas, aku udah siap lah ngademnya gitu. Kapan tuh kira-kira? Kira-kira 3 bulan lagi lah. Oh, 3 bulan lagi? Berarti aku harus nunggu 3 bulan? Iya dong sayang, kamu harus bersabar. Aduh. Cai. Hah? Cie. Ketahui nih. Kok pada mojok-mojok berduaan di sini sih? Enggak, Pak, ngobrol. Eh, Andika. Iya. Baru kemarin jadian. Sekarang udah beda lagi. Mana? Kamu jadian sama dirinya? Iya, tapi kok beda sih? Manda bukannya cowoknya yang sebelum-sebelumnya maco-maco gitu. Masa sih? Loh, aku selalu ngeliat di infotainment loh, YouTube juga, taulan di TV, aku lihat. Ya gimana? Udah mentok sama dia. Gak ada yang mau lagi kayaknya, mungkin jangan-jangan dia pelet deh kayaknya, dia pelet lagi. Dia ini laki-laki tuh yang dipegang omongannya. Uh-uh. Kamu habis ngambil apa kemarin? Laptop, Pak. Laptop di sepatu. Buat apa laptop diambil-ambil? Buat bayar cicilan, Pak. Emang kamu lagi nyicil apa? Banyak, Pak. Motor? Iya. Aduh, udahlah. Mendingan kamu... Mendingan kamu bekerja yang benar. Iya, Pak. Ya, Manda. Hah? Kamu tahu gak Manda ini siapa? Enggak, Pak. Manda ini ponakan saya. Anak bapak. Ponakan? Hah? Ponakan saya ini. Gak benar berarti yang briefing ini. Manda ini udah punya pacar sebelum-sebelum. Manda juga cowok-cowoknya nih, kita lihat di beberapa foto-foto yang pernah dekat dengan Amanda. Kamu harus tahu dulu. Iya pak. Nih lihat tuh, El Rumi. Tahu gak ini siapa? Tahu pak. Anaknya Ahmad Dhani. Iya pak. Nah, tuh Esa Sigit. Tahu gak siapa ini? Enggak, alhamdulillah pak. Kalau yang tadi tahu pak, ini kan jujur ya pak. Anaknya Pak Sigit nih. Nah. Nih, Chris Loren. Tahu gak kamu nih? Enggak pak juga pak, saya tahunya L tadi pak. Saya juga gak tahu nih, kalau gak tahu. Anaknya Mama Loren kayaknya nih. Nah ini. Tahu pak. Tahu pak. Tapi kan buat apa ganteng kalau misalkan masih nyakitin tuh, kan? Tuh pak! Oh, kok gitu? Jadi, iyalah. Jadi nyakitin, kamu sering disakitin sama yang ganteng-ganteng? Jujur nih. Curhat ya? Enggak juga sih. Ini gak apa-apa, silahkan pak. Tapi ya begitulah biasa. Oh oke, okay. Tapi Andika ini dia orang baik. Oh ya? Betul. Satu lagi nih kita lihat nih. Mantan-man lagi.
Pak. Mantan apa ya? Saya mau mundur aja lah, Pak. Udah, Pak, saya mundur aja lah, Pak. Kenapa foto gua ada di sini? Nah, inilah yang pilihan Amanda yang paling ini nih. Wow. Ini, yang terakhir yang ini. Yang terakhir, udah benar kalau ini. Karena Amanda tuh senengnya yang musisi-musisi. Ini juga mantan saya. Nah, ini nih. Hei, lu ngapain pakai kerudung gitu? Ini lu tuh. Kita lihat grafik. Grafik ketampanannya. Oh iya, makin lama makin turun. Oh lihat grafiknya. Oh iya, naik, turun. Turun banget, Abay. Tapi dengar gak kata-kata Amanda tadi? Buat apa ganteng tapi nyakitin. That's quotes for today. Oh, baik. Jadi ngelihat orang jangan dari fisiknya aja. Iya. Fisik bisa berubah, tapi fisik, hati tidak bisa berubah. Materi, betul. Semuanya itu cuma... Ya, cuma gitu doang kan. Tapi seiring berjalan waktu, dia akan mudar. Tapi kalau hatinya sudah baik, inner beauty sama aninya udah baik. Apa? Inner beauty. Oh, inner beauty. Kalau dia udah baik, sampai kapanpun dia tidak akan pernah pudar. Iya. Maka lihatlah hati seseorang, bukan dari wajahnya. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Mau kemana? Mau kemana? Oh, belum. Jadi saya disetujuin gak nih, Pak? Kok main pergi aja, Pak? Bukan gitu, masalahnya iya, kan... Gue kan gak tahu lu sedekat apa, ya gak apa-apa silakan aja. Eh katanya benar, kamu pernah sama Billy, itu beneran apa gak sih? Kenapa emang? Enggak, soalnya aku lihat rame banget itu. Itu beneran kamu sama Billy? Ah settingan itu. Settingan? Serius? Enggak. Kamu suka beneran sama Billy? Kenapa emang? Ya aku nanya. Suka? Suka? Suka. Oke, berarti Amanda mengakui, kita lihat aja VT-nya nih. Amanda udah open? Artinya membuka diri untuk bisa menerima diri. Kalau misalkan masalah hubungan kayaknya biar jalanin aja sih apa yang harus dijalanin. Jalanin aja apa yang harus dijalanin, bener kata Amanda. Selagi kita bahagia, selagi kita satu sama lain saling nyaman, kita jalanin. Entah itu ada status, entah itu gak ada status, entah itu apa, pemikiran kalian, mau pro dan kontra. Gue berdua akan terima dan Amanda itu orang yang akan menerima itu semua, sama seperti gue. Billy sengaja digantung gini karena emang ada trauma, rasa takut kayak kemarin-kemarin atau gitu. Ya seperti yang gua bilang dari awal seperti itu aja. Nggak ada trauma mas. Kalau trauma pasti nggak mungkin pacaran. Iya, itu dia ya. Kamu lihat sendiri kan? Iya. Ini acara gosip ya? Bukan. Ini acara klasip. Oh, klasip. Klasip itu klarifikasi gosip. Oh, baik. Tapi kita coba tanya langsung kepada Billy-nya ya. Kita sudah terhubung dengan Billy. Mana? Bill? Hai. Billy? Ada di atas itu, Pak. Billy? Nah, lihat tuh. Bill. Hai Bill. Halo, Kang Andre. Hai, Bill lagi syuting. Iya. Bill. Ini ada nih, lihat nih. Bill. Billy. Kenal enggak? Oh, iya orang ada di pikiran aku. Yeah. Bill, gue mau nanya sama lu, Bill. Manda pacar lu bukan? Hah? Manda pacar lu bukan? Jawab. Hey. Ah, bener nih orang. Kalau dia bener dia jawab dong, Pak. Sabar. Dia gak jawab. Ngomong dong, lu ngomong langsung dong. Jawab dong Bill, bro. Jawab. Iya apa enggak pertanyaannya? Kalau enggak, gua gulung abis hari ini. Gua berangkatin. Menang banyak ini, Pak. Gulung abis bang. Jujur bro, jujur. Iya apa enggak? Kalau enggak, berangkat malam ini. Udah. Gak mungkin ketemu. Lu mau berangkat kemana lu? Umroh, Pak. Oh, umroh. Ayo Bill, jawab Bill. Iya gitu dong, iya apa enggak? Iya, kenapa?
Iya atau tidak? Iya enggak? Itu saja. Manda pengen tahu juga jawaban lu sejujurnya. Nah, deg-degan nih pasti ini dia. Bismillah dulu. Cukup Manda, aku dan Tuhan yang tahu. Billy, Billy, bilangin sama yang di belakang lu pakai dalaman dong. Pakai dalaman kan? Oh, pakai dalaman, oke. Okay. Enggak, jawabannya apa tadi, Bro? Biar aduh, aku dan dia dan Tuhan yang tahu. Jangan rete. Ah, apa tadi? Apa? Kenapa, Seng? Sayang. Oke, Billy. Terima kasih. Kamu enggak perlu jawab. Udah tahu ketika lu ngomong sayang berarti memang kalian punya hubungan. Terima kasih, Billy. Itu siapa, Sir? Ada penampakan tuh di belakang. Gis! Gis! Masih ada? Hey! Masih. Gis! Ah, gak usah deh, dia muncul dikit tuh. Minta bayaran dia ntar. Billy, kenalin dong belakang lu tuh. Mana? 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 Kebiasaan dari dulu masih aja. Musolat itu, musolat. Oke, Jis. Okay. Oh, bentuk kaca. Bentuk kaca. Bentuk kaca. Gitu. Oke, okay, ya udah pokoknya apapun yang terbaik buat Amanda dan juga Billy ya. Jadi lu harus mengurungkan niat lu dulu nih sementara ini. Ya, jangan Pak. Dipaksakan lah ya. Maafin saya, Pak. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam ngapain aja? Itu lagunya enak tuh. Judulnya siapa? Mungkinkah? Marpuah. Siapa ini? Ya Allah. Amanda. Pak Awam. Amanda, gimana? Kamu lagi sendiri kan? Ayah, kok ayah ada di sini? Lu ada kan ayah dari pagi juga tidur di situ. Banyak amat ayahnya. Ini ayah. Ini siapa? Om. Om dari mana? Om dari mana? Adiknya bapak, kan kita adik saudara. Saya anak semata wayang dari 4 bersaudara. Pak. Ini siapa? Pacar aku. Tuk sopir, Pak. Pacar? Pacar kamu? Iya. Kamu bukannya sama Billy? Hah? Enggak, benar. Di sini. Oh, di sini. Sana sama Billy? Iya. Tapi Billy kok kemarin sama Ariel Tatum, gimana itu? Ya, itu mah suka-suka dia aja. Suka-suka dia? Suka-suka dia. Memang Billy itu begitu. Makanya saya tuh belum pernah ketemu sama itu anak tuh. Kemarin sama Dinar Candy dia. Sekarang ini sama ini kamu? Iya, sama dia aja lah. Punya apa kamu? Mana saya tahu. Banyak. Kamu minggir. Kamu mau deketin anak saya punya apa? Punya tagihan, Pak. Loh? Kok punya tagihan? Yang akan saya bayar, baru mikir. Beneran? Iya, Pak. Kamu orangnya pemberani enggak? Berani, Pak. Kalau kamu mau menikahi anak saya, kamu harus berani ngobrol sama pocong 3 hari 3 malam. Hah? Yang lain, Pak. Loh, namanya juga ngetes, kok. Biar ketahuan, kalau misalkan anak saya ada apa-apa, kamu paling depan. Hah? Bener enggak nih? Bukan saya itu. Bisa yang buka lain. Mata batin kamu loh. Yang lain aja lah. Loh, kok yang lain? Yang loh, saya bapaknya kok. Ini siapa? Manda. Halo, loh, kok Manda? Pak De. Oh, Pak De. Manda, gimana kabar? Hai. Banyak amat sama Pak De-nya. Pak De enggak. Ini Pak De dari mana ya? Pak De udah lama enggak ketemu Manda. Udah besar ya Manda udah sekarang besar. Ya. Manda. Hah? Bapak kan anak tunggal. Makanya. Terus mama juga anak tunggal. Lah ini Pak De dari mana ya? Mama Pak De dari mana ya? Waktu Manda kecil, ya? Kan waktu bawa ke rumah sakit. Nah, saya tuh yang bawa Manda. Loh, waktu dia, waktu kecil gak dibawa ke rumah sakit. Kemana? Ke rumah makan waktu itu. Salah lagi. Salah. Maaf, maaf, bukan loh. Salah lagi. Pergi lagi Pak De ya? Kamu kalau mau deket sama anak saya, kamu harus punya keberanian. Ibu! Le, ayammu kalah lagi. Tuh, masa tukang adu ayam? Jangan mau, jangan mau. Kamu punya suami, punya tukang adu ayam buat apa? Bukan dia yang bantu saya. Ini ayamnya dia. Ini siapa? Saya ibunya. Ibu saya. Kenapa? Hah? Loh. Aku tahu dari sana kamu nunjuk-nunjuk.
untuk anak saya. Kamu kan istri saya. Loh ini Kipi ya? Ya tapi kamu kenapa nunjuk-nunjuk anak saya? Ya ini siapa? Anda. Hai. Anda. Ini siapa? Siapa? Guru tari. Oh guru tari. Apa kabar? Lama gak ngeles ya? Loh perasaan kamu kan les bahasa Inggris, gak les tari. Kok jadi les tari sekarang? Lupa ya? Gak ada. Kenapa? Apa kabar? Walina. Aduh, gimana nih jadinya? Loh, kamu yang gimana orangnya saya? Orang gak punya. Guru tari. Saya minta doa, mau deket maksudnya. Oh, kamu mau deket juga iya. Sama dia? Iya. Ini masalahnya ini agak rumit ini. Kenapa? Ini anak saya. Ini anaknya dia. Lah dia istri saya. Iki piye? Loh kamu kok gak ngomong-ngomong kalau punya anak? Kayak... Iki ya, aku malu. Gimana, gimana? Ulangi. Loh kenapa? Iya, ini anak saya. Loh ini anaknya dia. Lah dia istri saya. Lah iki piye? Ya berarti kalian ada kakak satu keluarga ini berarti. Berarti gak boleh satu keluarga. Kenapa kamu gak bilang kalau punya anak? Aku malu punya anak dia. Aku malu. Aku simpen terus dia. Loh gue gak ngomong-ngomong. Baru saya keluarkan ya malam ini. Berarti gimana? Udah kumpul semua nih? Loh ya udah kumpul. Minta izin kalau gitu. Kebetulan saya sedang mencari pendamping. Loh kamu? Iya. Loh tergantung mamanya. Mamanya? Ini pusing saya ini. Ini anak saya. Ini anak kamu. Iya. Gimana sih kok pusing? Ini anak kamu dari istrimu yang dulu. Iya, dari istri yang dulu. Ini anak aku dari suamiku yang dulu. Loh kamu janda? Kamu berarti nipuanku. Ini punya. Kamu kan juga duda kan? Loh aku bilang kok. Aku duda, kamu gak bilang janda. Aku bilang sama kamu. Enggak, kamu bilang aku masih gadis. Katanya begitu. Ini segede gini anaknya. Aki, aku pergi aja bagaimana ya? Jangan. Udahlah, gak usah ribut. Loh, ini siapa? Aku pacarnya Dika. Yeah. Wah. Wow. Kok gitu sih? Ambar. Ini siapa ini? Loh, gua gak kenal demi Allah. Oh iya, dia gak kenal bagaimana orang dia? Ini siapa? Pacar aku. Ngomong aku sih. Anakmu iki yo. Anakmu iki pacarnya banyak ini yo. Ini serius? Iya, aku pacarnya Dika. Demi apa? Ini namanya siapa? Aku namanya Noni. Jangan ada yang nonton. Nonton capal. Ini harus jelas. Putus buat anak. Putusan buat anak. Putus apa lo? Lo ini siapa? Lo ini siapa lo? Lo harus jelas. Kamu kenapa sih mbak? Diputus nih. Lo nanya. Lo beresin dulu nih. Biar yang di rumah tahu iki siapa. Di rumah-rumah. Kok bawa ke rumah-rumah? Lo emang? Lo gak ada yang di rumah? Lu gak ada yang di rumah. Tapi dia kenal sama biar lu. Jelas, biar jangan jelas. Jangan bikin malu orang tua lo. Iya, aku bapakmu nak. Aku ibumu. Oke Noni. Kamu bilang kenal dengan Andika. Iya. Apa, setahu sedalam apa kamu kenal Andika? Dia suka band slang. Dia punya rumah juga di Depok. Bener gak? Enggak Depok. Kalau band slang ya. Band slang. Aku telepon aku mas. Depok mah dulu. Tapi ya, berarti bener. Loh, jangan bohong. Saya colok ibu kamu nih. Colok gimana sih kamu? Ini live ini, mbak, jangan mbak. Ini live mbak, bahaya loh. Terus apa lagi ya? Ini live bahaya. Ini serius loh. Kamu kenal Dika waktu di Depok? Iya, waktu dia tinggal di Depok. Kasian loh anak saya. Gue mati kafir, gue enggak. Begitu. Aku ada buktinya, mas. Loh, jangan mati kafir ya lo. Kamu sendiri yo. Masa mati kafir? Mati kafir. Dia tuh selalu telepon aku tuh, Andika Mahesa. Oh iya dong. Aku sengaja maaf, karena aku gak sebel banget. Dia gak pernah mau ngungkit hubungan kita. Gak kenal, gue demi aneh suruh ngaku. Loh, udah ayo ngaku aja. Nih, klarifikasi dulu. Ini ada Andika Mahesa, 5 tuh. 5 kan? 5 miss call. Iya, dia nelfon mulu. Nah, demi Allah. Loh, liatin kak. Weh, jangan weh. Ada nyokap gua. Oh bukan, ini kan handphone dia. Ini dari mana sih? Ini handphone dia. Loh ini harus jelas dulu. Ayo, mau kemana? Mendingan klarifikasi dulu. Bener, gua cuma ngaku. Ngaku gimana? Klarifikasi dulu. Ini siapa? Mbak. Tanya dulu ini mbaknya siapa? Kamu kenal sama Billy gak?
enggak. Tuh, enggak kenal sama Billy. Kenalnya sama kamu. Kalau lari lari ke Billy sih. Loh, loh. Kamu enggak tahu. Kenal Mbak, aneh lu. Masa lu suruh ngaku. Ini ibunya Ariel Tatum loh. Kamu jangan dulu. Enggak, gua demi Allah gua. Dika, kamu enggak ingat apa? Telepon apa tuh kamu selalu nyanyi. Saya kasih lagu ya. Kupu-kupu liar. Kamu sering nyanyi lagu kupu-kupu liar. Coba loh, dia yang ngomong loh kok kamu marahnya ke saya loh. Dia yang ngomong loh kok kamu marahnya ke saya. Dia yang ngomong loh kamu marahnya ke saya. Iklan. Kamu jangan marah-marahin anak saya terus. Kamu jangan marah-marahin anak saya terus. Kamu jangan marah-marahin anak saya. Lu siapa? Kamu jangan marah-marahin anak saya. Ini biar selesai dong. Ini biar selesai dong. Dia selesai dong. Mendingan kalau berarti lu enggak tahu ya. Gua demi Mbak, Allah. Dia enggak tahu loh, Mbak. Kenal, jangan Mbak. Jangan maksa maksa gitu loh. Ini orang enggak kenal tuh. Tadi dia Mbak, ini perlu diketahui. Dia sudah dua kali putus gara-gara aku giniin. Ya. Ini. Jangan sampai terjadi yang ketiga kali. Waktu di tempat sono dia putus. Gara-gara gini, ya kan? Ya, besok collab ya. Ya. Ini siapa yang benar? Mbak, yang benar Mbak, aku ini orang tuanya loh. Ini ada buktinya Mas Sule. Apa? Siapa lagi? Jangan gila lah. Dika, mau kemana? Gua enggak, gua enggak kenal, gila gua marah. Itu siapa? Ini dia. Pacarnya dia. Enggak, lalu gua ngerusak ini mah. Janggal ini bagi gua nih. Udah gini aja, gini aja. Kalau begitu pada malam hari ini kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Andika.